vision. Halo semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar dapat informasi baru dari channel ini. Ya, baru-baru ini harga burung lovebird kian menurun. Padahal lovebird sendiri memiliki popularitas yang tinggi dan masih banyak diminati. Namun, hal ini juga membuat para pedagang lovebird bermunculan. Yang disebut-sebut penyebab harga jual burung kian menurun karena persaingan. Harganya berangsur turun, rata-rata turun Rp30.000. Bahkan ada juga yang di bawah Rp100.000. Menurut salah satu pedagang, sebelumnya harga satuan lovebird dengan kualitas sedang berkisar di angka Rp180.000-Rp200.000. Seiring berjalannya waktu, harga turun menjadi Rp150.000 per ekor. Pada kurun waktu yang tak lama, harga tersebut terus anjlok, sampai-sampai harga per ekor burung lovebird bisa berkisar Rp50.000 untuk jenis lovebird yang standar. Nah, berikut ini adalah beberapa harga lovebird yang sudah kami survei. Harga lovebird mangsi yang awalnya Rp400.000-Rp600.000 sekarang menjadi Rp200.000-Rp300.000 saja. Harga lovebird olive yang awalnya Rp400.000-Rp650.000 menjadi Rp200.000-Rp400.000. Harga Lutino MM yang tadinya berada di kisaran Rp600.000-Rp750.000 kini anjlok menjadi Rp200.000-Rp500.000. Harga pastel kuning yang awalnya dijual Rp300.000-Rp400.000 kini turun menjadi Rp100.000-Rp200.000 saja per ekor. Sementara itu, untuk lovebird hijau standar atau josan yang dijual awalnya Rp150.000-Rp300.000, sekarang anjlok menjadi Rp50.000-Rp150.000 saja. Wah, kalau kayak gini terus sih, bisa-bisa para peternak burung lovebird hanya untuk kicauan saja nih.